Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina meluncurkan rudal ke wilayah pemukiman Israel pada Rabu 15 November. Dalam video yang dirilis, terlihat seorang militan Al-Quds menyiapkan serangannya. Kemudian terlihat sebuah rudal dengan ledakan yang besar melayang di udara. Rudal itu tampak seperti api yang melesat dengan cepat menuju ke target. Dijelaskan dalam video bahwa serangan ini merupakan pertama kalinya Al-Quds menggunakan rudal Badar 1, di mana rudal itu menyasar ke wilayah pemukiman di Israel, yakni Netzarim dan sekitar gedung Pagron. Tidak diketahui bagaimana imbas dari serangan rudal ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.